karena sungguh kita tidak akan mampu membahagiakan keinginan orang. 10 orang berhadapan dengan kita, belum tentu 10-nya senang. Dan juga belum tentu benci semua dengan kita. Kalau kita berusaha menyenangkan 10 orang, itu sungguh tidak mungkin. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memenuhi keinginan semua orang, masih banyak diprotes oleh makhluk. Betul tidak? Banyak orang yang protes sama Allah, merasa Allah tidak adil terhadap dirinya. Nah, ketika ibu berhadapan dengan ini, bersabarlah kepada Allah dan kembalikan itu semuanya kepada Allah. Ketika ada orang memusuhi ibu dan ibu tidak membalas permusuhannya, ibu hanya bercerita kepada Allah. Ya, ceritakan saja kepada Allah. Ya Allah, begini, 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 ya Allah, semuanya aku serahkan kepadamu, ya Allah. Pada saat itu, orang itu bukan musuh ibu, tapi musuh Allah. Bisa difahami? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar di jalannya. Bersabarlah atas keadaan ini dan yakinlah itu semata-mata karena Allah ingin menguji kualitas iman dan kesabaran ibu kepada Allah.